Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Cina TV. Kali ini saya berada di sebuah kandang kerbau Bapak. Nah, kali ini saya sudah masuk di kandangnya ini. Ini katanya banyak kerbau-kerbau yang unik sekali, dan ada satu yang di dalam, teman-teman. Nah, sebelah sana itu ada satu ekor kerbau bule. Nah, mungkin itu kelihatan kepalanya. Ada satu ekor kerbau bule, dan inilah ada kerbau-kerbau yang sangat unik. Di sini kebanyakan kerbau-kerbaunya unik sekali. Inilah kandangnya kerbaunya, kita coba ke sini. Nah, ini matanya putih ya, ini kepalanya putih. Nah, ini matanya putih. Ini jenis apa, Pak ya? Enggak tahu ya. Nah, ini kita coba lihat ya, teman. Nah, seperti ini. Kepalanya putih. Terus matanya, adonnya itu putih. Enggak tahu ini jenis kerbau apa yang ini. Ini banyak yang unik sekali ini. Ini ada berapa ekor, Pak? Kandang ini, Pak? 21 ekor ya. Putih kepala, kaki, buntut, tembus. Itu yang situ putih kepala, kaki, sama ekor tembus putih yang ini. Nah, ini. Ini umur berapa tahun, Pak, yang gini, Pak? Rata-rata? Enggak, 2,5 mungkin. 2,5 ya? Nah, itu satu lebih dikit, itu kelahiran sini. Oh, yang ini ya? Iya. Itu satu lebih dikit. Nah, itu. Enggak tahu, ini 2,5 atau 3 ya, enggak tahu juga. Kisaran usia 2,5-an. Mulut putih, mata putih, kaki putih, buntut. Nah, ini matanya, kepala putih, mata putih. Yang ini belang-belang. Ya, ini. Sana. Ono putih yang ngisor mas akeh. Di bawah ya, Pak. Ini bokong. Ini putih. Heeh. Bokongnya. Di pantatnya. Oh iya, belang-belang. Betina, Pak ya? Betina. Di betina. Nah, ini. Yang ini tutul-tutul. Nah, ini enggak tahu ini jenis apa ini. Pak. Banyak, asal ada yang unik. Unik ini. Kerbunya unik ini. Banyak yang unik di sini. Ada 21. Total ada 21. Sama yang biasa. Jadi, tapi yang unik-unik yang ini loh. Nah. Yang ini jantan total. Total. Suketnya, Mas. Ya, ini. Berarti tiap hari makannya ini tuh, Pak? Ini rumput. Oh, ini. Kita tanamkan di sini. Ini rumput gitu. Rumput gajahan. Oh. Ini rumput tolong. Ya. Rumput gajahan. Wah. Lah, ini penghijauannya sangat luas sekali, teman-teman. Nah, di sini
seperti ini untuk penghijauannya. Sing buli, kebuli. Buli lengar. Ini jantan, teman-teman. Kita keliling-keliling lagi. Di kandang kerbau. Kebanyakan jenis kerbunya yang unik-unik, tapi tidak tahu jenis apa. Nah, ini kepala putih, mulut putih, ya, ada putihnya. Tidak tahu jenis apa ini, teman-teman. Nah, ini di sini kisaran ada 21 ekor kerbau. Seperti ini. Dan yang sana, yang jenis biasa ada di sana. Kita coba untuk ke arah sana. Nah, ini ada yang jenis biasa dan juga ada yang unik. Kita mau lihat yang kerbau bulenya. Nah, ini kerbau-kerbunya Pak I. Ada 21 ekor kerbau, teman-teman. Nah, ini ini jenis biasa. Dan yang satu ini ada kerbau bule. Nah, bule ini istilah. Kerbau bule, teman-teman. Nah, ini punya lagi nyerum. Cuma ada satu ekor yang satu kerbau bule. Ini punya lagi nyerum, teman-teman. Nah, ini yang di dalam, wah, ada banyak ternyata di dalam. Oh, itu kerbau bule. Ini jantan ya, jantan, jantan ini. Ini satu-satunya kerbau yang istimewa ini, kerbau bule. Ini sangat unik-unik sekali ternyata. Nah, ini unik ternyata, di dalam banyak sekali kerbunya. Oh, ini ada 21 ekor loh, metu kabeh malah. Keluar semua. Oke, dibeli lur, oke lur, lo. Lo. Banyak loh. Lo, metune. Nah, ini. Ya mantep iki ya. Jantan iki. Jantan iki to iki. Mana ngene iki? Wah. Tapi rak lemut. Kebo bule. Kamu to iki? Hei. Jumbo-jumbo ini jangan loro. Ini ada yang jumbo-jumbo di dalamnya. Ini. Seperti ini masih ada dua jumbo-jumbo kepunya. Koleksi berbagai jenis kerbau yang unik ini di kandang yang istilahnya tepat
di pinggir jalan raya Pantura, sudah masuk perkotaan. Ada kandang kerbau dengan kapasitas 21 ekor dengan kualitas kerbau yang sangat unik-unik sekali, teman-teman. Ini betul ya? Ada mau rak, enggak gelem di. Kerbau bulenya malu-malu. Nah, seperti ini kerbaunya. Kerbau bule. Seperti ini. Yang unik-unik ini nanti semuanya mau, kalau ada minat, kalau ada yang kerbau bule, wah ini cuma ada satu-satunya, satu ekor ada kerbau bule. Tapi saya tidak mau keluar ini. Minta di dalam. Coba saya lihat. Tarik ta. Wah, tidak mau, malah mundur. Tidak mau nih. Nah, ini. Kerbunya teman-teman. Kerbau bule. Jantan ini. Kerbunya pada ngumpul di sini. Nah, ini ngumpul di sini, ini yang jenis biasa teman-teman. Nah, ini ini kerbunya unik-unik sekali teman-teman. Ada yang jenis biasa dan ada yang unik, enggak tahu jenisnya apa. Ada yang kepala putih, mulut putih, tembus kaki putih, sama ekornya putih, sama matanya putih. Ini teman-teman. Inilah kandangnya kerbunya Pak Bi ini teman-teman. Seperti ini teman-teman kondisinya. Ini oke teman-teman, kita coba lihat untuk pakan fermentasinya. Seperti ini. Ini apa saja, Pak? Apa? Bungkil sawit. Bungkil sawit, kulit kopi. Kulit kopi, terus? Ampas tahu. Ampas tahu. Taruh. Janggel jagung digiling. Janggel jagung digiling ini. Seperti ini. Pakan fermentasinya, teman-teman. Tidak kalah sama sapi, matanya mewah. Ini ada ampas tahu ya. Ampas tahu nih, Pak J. Yang ini ampas tahu, teman-teman. Ampas tahu. Ya, ampas tahu. Enak. Terus ini, Ki. Bungkil sawit. Bungkil sawit seperti ini. Ya. Ini bungkil sawit. Bungkil sawit. Jagel jagungnya ya sini, jadi karung-karung teman-teman. Nah, ini jagel jagungnya
digiling, dijadiin satu, difermentasi. Ini dulu selepan. Selepan nih, Pak. Di dalam ada. Oh, dulu selepan ini. Seperti ini. Oke. Terima kasih, Pak ya. Semoga kedepannya semakin sukses beternaknya ini Pak Rofi. Terima kasih sudah diizinkan meliput kasusnya ini. Oke. Oke, terima kasih.